Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview masker Xiaomi. Masker Xiaomi ini dia dilengkapi dengan filter. Kita akan lihat isi dalamnya, kita akan unboxing filter ini dan kita akan lihat, oke. Kita akan buka dia. Sealnya memang bagus ya. Sebelum saya keluarkan dia, kita cuci tangan dulu. Cuci tangan, atau kalau nggak ada sabun atau air, kita bisa menggunakan antiseptik. Oke, kita cuci tangan dulu, biar tangan kita ini bersih pada saat kita memasukkan masker kita. Oke. Wow, keren. Jadi, masker Xiaomi ini dilengkapi dengan silika gel. Dan, buat kantungannya kali ini. Bahannya ini terbuat dari spon, lumayan halus ya, halus. Ya. Di sini di dalamnya dia ini ada ini ya. Dalamnya dia ada plastik. Jadi dia sini nggak menggunakan besi ya. Dia plastik, dia menggunakan plastik. Dan dilapisi dengan sponnya ini, oke. Jadi dia menggunakan bahan spons poliuretan, poliuretan yang ramah lingkungan, kubah 3D yang bentuknya 3D. Terus dia ada kerangka wajahnya ya, kerangka wajahnya seperti ini, yang tiga dimensinya. Terus ada seperti ini. Dalamnya ini ada size L ya. Ya, terus di sini dia masker ini anti kabut, pernapasan yang ringan, dan efisiensi penyaringannya lebih dari 96%. PM 2,5 secara efektif memblokir lebih dari 0,3 mikron bakteri, 0,3 mikron bakteri. Ya, di sini 4 cm ukurannya filternya. Kita akan coba cara pakainya. Oke, cara pakainya seperti biasa sih. Ini di kuping, ini namanya ear loop ya. Pasang, wah ini enak banget nih. Tekan di sini, di kuping tekan. Jadi biar rapat, tarik ke samping. Jadi, tekan sini. Wah langsung jadi, enak banget nih. Ini enak banget pakainya, ear loop ini. Jadi kita pakai lebih enak, napasan juga enak, dan ini kita pakai buat berolahraga juga boleh ya. Kita mau pakai buat jogging atau mau lari-lari juga boleh, karena ini napasnya seperti biasa, seperti natural. Napasnya enak, kita coba tiup, ini mah udah pasti oke lah. Di depannya ini anti air, jadi air bisa menahan cairan dan benda cair ataupun yang padat ya, menahan dari sini nih. Yang bawahnya juga dia, wah pas banget sini nih. Jadi dia blok semuanya di sini nih. Jadi semuanya bakteri-bakteri itu diblok dari sebelah sini, diblok semuanya. Dan ini enak banget nih, nggak sakit di muka. Tarikannya juga nggak terlalu sakit, cuma di kuping agak dikit sih, cuma masih oke lah. Oke, masih oke lah. Jadi ini masker non medis dari Xiaomi, desainnya bagus, keren. Dan selain desainnya bagus, dia juga benar-benar dapat menyaring. Klaimnya dia sih dapat menyaring sampai 96% proses penyaringannya. Lebih efisiensi menyaring sampai 96% dan PM-nya itu 2,5. Dapat memblokir 0,3 mikron bakteri. Saya ngomong sini aja masih jelas ya, artinya dia walaupun dia bisa menahan udara atau menyaring udara dengan baik, dan dia dapat, kita dapat bernapas dengan baik juga karena dia dilengkapi dengan 3D ini, 3D mask ini. Jadi kita, muka kita nggak kejepit nih. Ini sangat cocok kalau kita pakai buat lama, kayak pakai seharian,
buat aktivitas harian ini cocok banget ya, enak banget dipakai. Recommended banget sih, bahannya juga halus. Buatan China, Xiaomi. Sangat terkenal, harganya itu sendiri itu sekitar berapa ya? Xiaomi Max ini sekarang harganya di China itu 78.000. Kalau di sini saya nggak tahu harga di sini. Kita bisa beli, tapi ini mesti import ya, jadi dia agak lebih lama sampainya, karena di Indonesia itu harganya kayaknya double deh. Double, dan stoknya mungkin juga kurang ya, hampir nggak ada, karena kemarin saya coba beli beberapa tempat online shop, itu kosong semuanya. Akhirnya saya beli melalui yang global itu, yang dikirim dari China. Ini barang baru sampai, dan lumayan lama sih, sekitar 2 mingguan baru sampai. Tapi enggak itu sih, oke banget sih. Oke banget, karena saya puas dengan alat ini, masker ini, saya bisa pakai. Dan bisa pakai juga buat jogging. Oke guys, demikianlah review dari kami. Pronatech mengenai masker Xiaomi. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker Xiaomi ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye.